Oke, sahabatku, hai, assalamualaikum semuanya. Nah, sekarang kita akan berbagi terkait cara membuat blog sekolah dari nol untuk pemula nih. Ini full lengkap 2023 dan gratis, teman-teman ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, tinggal kita ganti nanti foto-foto gurunya di sini, foto kepala sekolahnya dan kegiatannya. Kemudian nanti di sini di yang fitur post ini misalnya kegiatan OSIS, PPDB ya, late post dan semuanya nanti tinggal kita atur di sini, teman-teman ya. Nah, di sini lihat posnya. Nah, di sini keterangan-keterangan misalkan kayak guru-gurunya nanti kita ganti di sini. Nah, seperti apa bagaimana caranya, dan ini gratis, hanya modal blogger doang, teman-teman ya. Oke, pertama gini, silakan teman-teman eksekusi aja, dan ini juga bisa menghasilkan uang. Ini bisa menghasilkan uang ketika kita bikin blog untuk sekolah. Karena kan murid itu banyak tuh, mereka akan mengunjunginya. Seperti ini hasilnya nih. Nah, ini dia salah satu hasil ketika kita memiliki blog yang bisa hasilkan uang. Nah, bisa dapat 300, 100.000 sehari sesuai dengan kebutuhannya. Langsung kita eksekusi di sini. Ah, teman-teman ya. Oke, ada tipsnya dan silahkan simak ya. Jangan sampai teman-teman skip videonya karena pada video ini kita akan kupas satu-satu. Baik, pertama, teman-teman sebelum kita ke laptop silahkan jangan lupa subscribe-nya dulu dong, like, komen, dan share video ini. Oke, baik, pertama gini. Silahkan teman-teman langsung aja ke Google ya. Ketika pertama kali, tulis saja di sini blogger.com. Blogger.com, kemudian enter, maka akan diarahkan untuk buat blog. Nah, di sini pilih ya teman ya. Ini ada pilihannya. Nah, buat blog baru. Ini kemarin saya buat ya. Kita buat blog baru. Misalkan di sini namanya SMP ya. Kita pilih di sini SMP. Saya SMP N2 Mas Bage misalkan ya. Oke. Ini nama adminnya, namanya ini nama. Kemudian di sini sekarang alamatnya. Kita lihat. Oke, berarti dia tersedia ya. Tersedia untuk nama SMPN 1 Mas Bage. Nah, tapi ini kan blogspot.com teman-teman ya. Nah, ketika kita pengen menghasilkan uang seperti ini, jadi dia harus berdomain. Malu dong sekolah masa dia blogspot.com ya, malu dong. Nah, jadi dia harus blogspot.com. Nah, teman-teman nanti tinggal beli aja di Niaga Hoster ya, Niaga Hoster. Ah, di sini belinya ya. Langsung aja sudah kami siapin di deskripsi video untuk mendapatkan diskon 70%. Untuk mendapatkan diskon 70% beli domainnya sama hostingnya. Nah, diskon sampai 75% ya. Nah, itu tinggal beli nih. Nah, kalau untuk sekolah tawaran saya terbaik itu sih pilih yang personal. Karena nanti kalau takutnya kalau banyak pengunjungnya jadi dia muat ya. Kalau pilih yang pelajar ya, yang 20 ini per bulan, nanti takutnya dia tidak muat ya, tidak muat karena banyak pengunjungnya. Jadi saran saya pilih paket ini ya, ataupun kalau banyak budgetnya enggak apa-apa pilih yang ini. Kalau misalkan muridnya sudah ratusan, mereka mengklik di situ dan informasinya secara umum, silahkan pilih yang bisnis saja ya, nanti belinya di sini. Nah, tinggal dicari-cari aja di sini. Tadi kan namanya apa, smp1masbagi.com ya. Oke, kita langsung cari kira-kira ada enggak nama ini yang sudah dipakai, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, smpn1masbagi.com. Nah, ini dia nih. Ya, durasinya 1 tahun, bayarnya hanya 109.000 doang. Bayarnya hanya 109.000 doang. Tinggal dipilih ya. Tinggal dipilih, kemudian teman-teman beli dia. Ya, bayarnya pakai bisa pakai QRS ya. Bayarnya pakai BCA, BRI dan semuanya. Nah, ini teman ya. Nah, di sini ya bisa juga kita pakai SCH School ya, tergantung kita. Nah, tampilkan domain lain yang tersedia. Nah, kita bisa tampilin domain tersedia nih. Nah, misalkan kayak ID, COID, .main, online, ORG, EGZ ya. Ada juga di sini misalkan .site nih, online space ya. Nih, teh, kemudian kita lihat ini. Nah, ini banyak sekali domain-domain yang lain. Ketika kita mau mencari domain di sini dan tersedia, tinggal kita beli aja ya. Tinggal kita beli aja nih, teman-teman nih. Ada online semuanya ya. Ini kita bisa bayar. Bayarnya nanti lewat BNI, transaksi makin mudah lewat BNI, OVO, BCA dan semuanya. Bisa kita beli lewat situ ya. Silakan nanti teman-teman beli di situ biar bisa menghasilkan uang seperti ini. Karena kalau mau menghasilkan uang dari blog kita harus dia ber.com ya, harus dia berdomain. Nah, silakan beli di Niaga Hoster aja yang recommended, karena saya sudah langganan sudah bertahun-tahun teman ya di Niaga Hoster ini dan sangat responsif banget. Baik, kita kembali laptop. Setelah kita nanti beli .com, nanti dia akan berubah otomatis. Nah, nanti teman-teman ada video untuk kita mengubah dari blogspot ke .com nanti ya. Kita langsung simpan nih. Oke, kita simpan.
Ini pool banget spesial buat teman-teman yang mau membuat blog sekolah ya dari nol ya. Dari nol. Oke, sudah selesai. Ini dan namanya ya. Nah, sekarang kita lihat template-nya nih. Template-nya. Sekarang pertama kita ganti template dulu ya. Karena ini kan template-nya masih mentah nih, kita lihat ya. Nah, ini kan template-nya masih mentah. Template-nya masih kayak gini. Nah, kita mau ganti. Nah, caranya teman-teman nanti untuk mengunduh template silakan tulis saja di Google ya. Tulis saja di Google. Template blog sekolah ya, template blog sekolah. Nah, template blog sekolah atau teman-teman sudah saya siapin ya di deskripsi video untuk mengunduh template-nya. Nanti teman-teman tinggal mengunduh saja, karena sini sudah saya unduh ya. Ini dia sudah saya unduh. Kita coba di file, kita lihat. Ini dia apa namanya? Template-nya, template untuk sekolah ya. Kita coba kita simpan nanti di teman-teman ya. Saya simpan sudah di deskripsi video, silakan diunduh aja nanti. Untuk template yang ini sangat responsif dan cocok untuk semua sekolah BSMP, SMA, SD semuanya bisa ya. Kita langsung di sini ekstraksi dulu ya. Oke, nanti templatenya berbentuk XML. Nah, ini dia nih. Elegant Premium Version ya. Oke, kita coba langsung ganti aja. Cara ganti templatenya gampang. Nanti teman-teman tinggal pilih di menu tema, kemudian pilih ini ya. Lalu pilih yang pulihkan. Kemudian upload. Kita cari temanya yang tadi, kita taruh di musik ya. Ah, ini dia nih. Elegant version yang ini ya. Kita langsung upload. Oke, sedang proses pemulihan, kita tunggu bentar. Baik, tema sudah berhasil dipulihkan. Kita lihat blog ya. Ini nih, lihat blog. Kita lihat. Kita lihat 1 2 3. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini dia tampilannya nih. Ah, nanti guru-gurunya di sini tinggal kita ganti, kemudian di sini nanti kita bisa, kalau misalkan siswa baru tinggal dia register di sini, tinggal dia login siswa-siswa barunya dan semuanya. Gimana bang cara ngirit-ngirit, cara ganti foto itu? Oh gampang, cara gantinya gampang. Silakan kembali ke blog ya, kemudian pilih di halaman namanya tata letak. Nah, di tata letak ini nih, tata letak. Nah, teman-teman tinggal edit aja di sini nih. Ini headernya. Nah, tinggal diganti device-device-nya di sini ya. Nah, tinggal ganti fontnya. Ini kan ada menu edit nih, ada menu edit ya. HTML-nya nanti tinggal diganti di sini ya. Semuanya tinggal diganti. Nah, nanti ada ads-nya nih. Ada ads-nya untuk mengasih iklan nanti di sini ya, di ads-nya ini. Nah, nanti fitur-fiturnya di sini ya. Nah, nanti kalau misalkan mau ganti foto yang tadi, yang foto yang mana? Nah, ini kan our team nih. Cari our team di sini. Cari our team ya. Nah, ini puternya. Cari our team di sini. Cari our team. Nah, nanti tinggal cari our team di sini untuk mengganti foto itu ya. Nah, biasanya dia ada ini main blog, kita cari ya. Ini kan dia kedua paling bawah di atas popular course, di atas popular force ya, popular course. Nah, berarti ini teman-teman nih. Nah, berarti yang dia itu adalah ini ya. Ya, mana kita lihat di atas popular post. Nah, berarti dia ini temen nih ya. Ini kita edit ya, kita edit. Nah, tinggal kita ganti di sini ya, foto-fotonya itu tinggal kita ganti di sini. Nah, itu caranya ya. Nanti teman-teman kalau bingung tinggal tanya aja nanti di kolom komentar. Baik, itu caranya kita membuat blog sekolah dari nol untuk menghasilkan uang. Nah, nanti teman-teman nanti kan ada tampilan kayak menu login nih. Nah, nanti teman tinggal apa namanya bikin apa istilahnya itu kayak ini ya, bikin kayak apa namanya kayak ya Google Form. Nanti ketika orang register nanti dia akan beralih ke situ untuk Google Formnya itu ya, untuk Google Formnya itu nanti diregistrasi untuk PBDB-nya dan seterusnya. Nah, itu yang teman-teman perlu masukin nanti ya, masukin toolingnya. Nanti kan teman-teman tinggal bikin postingan nih. Nah, bikin postingan di sini misalkan buat postingan baru. Nanti untuk bikin postingan gampang, teman-teman tinggal pakai ChatGTK aja ya, ChatGTK aja. Saya coba pakai ChatGTK di nanti chat GT-nya itu teman-teman ya. Ini dia blog saya, pengunjungnya kemarin tuh ada 2000 tuh. Nah, ini total pengunjungnya sudah 9 juta ya. Sudah 9 juta dan hasilnya banyak sekali dari blog ini. Baik, tinggal untuk bikin artikel gampang, tinggal chat GT aja. Kita coba chat GT ya. Ini dia sudah saya nanti teman-teman tinggal chat GT pakai AI aja ya. Misalkan di sini buatkan saya artikel tentang penerimaan siswa baru ya. Tinggal kita chat aja di sini teman-teman. Oke. Okay. Nah, ini di paling bawah nih ya, kita coba geser bawah. Nah, ini dia kan. Nah, buatkan saya artikel penerimaan siswa baru. Nah, lalu teman-teman tekan enter aja.
Jadi dia akan membuatkan kita artikel, tidak perlu kita nulis teman-teman ya. Itu enaknya ya, Navigen ini. Ya, jadi ini dia enaknya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di chat OpenAI ya, di chat OpenAI.com. Ya, ini dia alamatnya nih. Nah, tinggal kita tulis saja, kemudian kita apa namanya? Bisa kita stop nanti ya, tapi biarin aja dia jalan sampai selesai, Dan ini adalah responsif. Oke, sahabatku, segera ya, silakan dieksekusi dan langsung beli domainnya dan beli hostingnya langsung di NiagaHoster, sudah kami siapin di deskripsi video. Ada diskon 75% ya. Ada diskon, silakan langsung aja belinya lewat deskripsi video ini biar dapat diskonnya. Oke, sahabatku, sudah selesai ya. Tinggal kita copy nih, ya. Tinggal kita copy, kita blok saja. Nah, seperti ini. Tinggal kita copy dan kita langsung paste di artikel kita yang tadi ya. Mana dia nih? Ah, di artikel ini nih. Ah, tinggal kita paste seperti ini. Kemudian kita langsung kasih judulnya dan kita publish. Ah, nanti labelnya ini teman-teman bisa kasih nih, misalkan di sini informasi siswa ya. Informasi siswa baru. Ah, kasih koma. Nah, maka dia akan langsung ke publish. Kita lihat ya. Konfirmasi. Nah, nanti kalau teman-teman mau nambahin foto, silakan tambahin foto aja ya. Kita lihat di sini nih. Kita lihat tampilannya ya. Nah, tampilan tulisan yang tadi itu seperti ini dia nih. Nah, SMP gua sebagai ya penerimaan siswa baru nih. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti tinggal taruh link aja di sini untuk mereka daftar. Nanti tinggal ditaruh di sini misalkan Facebook sekolahnya, Twitternya, Google Postnya dan emailnya tinggal taruh di sini ya. Biar teman-teman langsung mengeksekusinya. Gimana? Gampang, mudah banget bukan? Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share video ini. Thank you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.